Ribuan masyarakat Kecamatan Sebawi memadati lapangan sepak bola Desa Sepuk Tanjung Kecamatan Sebawi untuk mengikuti senam gerakan masyarakat hidup sehat Germas Kamis 16 November 2023. Sejak pagi hari ribuan warga berkumpul untuk melakukan senam. Kegiatan itu pun dimeriahkan dengan pembagian door prize bagi peserta beruntung. Bupati Sambas Haji Satono SOCMH didampingi Ketua TPPKK Kabupaten Sambas Hajah Yunisa SPDMAP hadir dalam senam germas tersebut. Kedatangan Bupati Sambas bersama rombongan disambut antusias oleh masyarakat semua kalangan, mulai dari anak-anak sampai ibu-ibu. Germas merupakan sebuah gerakan sosialisasi yang dicanangkan dalam rangka menciptakan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat serta menciptakan kesadaran masyarakat. Selain senam sehat bersama, kegiatan tersebut diisi juga dengan berbagai kegiatan antara lain, makan buah bersama, pemeriksaan kesehatan, dan donor darah. Bupati Sambas Haji Satono mengungkapkan rasa bahagianya bisa hadir bersilaturahmi bersama masyarakat Kecamatan Sebawi yang begitu semangat mengikuti rangkaian acara germas tersebut. Sosialisasi germas tersebut, kata Satono, merupakan yang kesekian kalinya dilaksanakan oleh Pemda Sambas. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di Kabupaten Sambas. Bersyukur bisa silaturahmi pada pagi yang cerah itu. Saya dan kita semuanya berdoa, semoga kita semuanya selalu dan senantiasa diberikan anugerah sehat. Amin. Semangat terus, kuat terus untuk bangun kampung halaman kita yang tercinta. Terlihat Bupati Sambas bersama Ketua TPPKK Kabupaten Sambas melakukan pengundian door prize kepada peserta yang beruntung. Dinas Kominfo Kabupaten Sambas melaporkan.